Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita ajiptel.com. Nah, ini saya mau jelasin ada produk yang kita jual, yaitu automatic water level control valve. Nah, ini dia alat ini, buat di toren bisa, buat di kamar mandi bisa, buat di bak air juga bisa. Cara kerjanya nanti ini yang model vertikal. Nah, ini yang model horizontal. Ini ada tandanya, tanda keluar air. Ini air masuk dari sini, habis air masuk dari sini, keluar dari sini. Nanti begitu airnya masuk, nah dia ada pelampung nih. Sekitar kira-kira 1 cm atau 2 cm, 2 cm gitu ya. Nah, ini pelampungnya nanti nutup terbalik. Begitu dia nutup, dia berhenti. Nah, jadi nanti airnya nggak meluber kemana-mana. Ini kita jual ada berbagai macam ukuran. Ukuran yang kita punya, yang ini yang pertama, yang setengah in, yang ini yang kedua, yang 3/4 in, ini yang ketiga, ukuran 1 in. Ini murni ya, murni ukurannya, bolongannya sesuai, nggak pakai plok ring, tidak pakai sambungan drat. Kalau pakai plok ring kan ininya setengah, dia kasih plok ring di sini dari setengah ke 3/4, jadi keluar 3/4 dari inputnya dimasukin, tetap aja keluarnya keluar debit airnya tetap setengah. Tapi kalau yang kita punya enggak, kalau setengah ya setengah, debitnya keluar setengah. Kalau 3/4 ya keluar 3/4. Kalau dia 1 in ya keluar 1 in. Nah, ini penampakan unitnya. Ini yang setengah in, ini yang 3/4, ini yang 1 in. Nah, dari diameter debitnya tuh udah kelihatan besar kecilnya. Jadi enggak tipu-tipu. Nah, ini manualnya. Manualnya dari tiga-tiganya ini sama ya. Isinya sama. Jadi ini saya lipat aja jadi satu. Nah, ini manualnya kayak gini, gampang tuh. Ini ada bentuk yang horizontal, ini yang bentuk vertikal. Nah, ini cara setting di dalam tangki toren. Ini ada tuh, ada ini yang vertikalnya. Nah, kalau yang ini tadi yang horizontalnya lurus ya. Nah, saya rasa itu cukup. Kita ada variasinya nih, satu yang ini yang horizontal yang ukuran setengah, yang ini juga sama setengah ukurannya vertikal, yang ini ukuran 3/4 vertikal, nah yang ini 3/4 horizontal. Kalau untuk yang ukuran 1 in, dia nggak ada yang horizontal. Dia nggak ada yang vertikal. Dia adanya yang horizontal. Nah, penampakan dusnya seperti ini. Ini dus terbarunya ya. Nah, kalau kemarin kan dusnya nggak kayak gini ya. Nah, yang kemarin nih, ya ini sebagian kita masih ada untuk yang dus model kayak gini, yang ukuran 3/4. Tapi untuk ukuran yang setengah in, yang 1 in kita udah nggak ada. Jadi kita udah pakai yang model baru, yang kombinasi ya. Jadi buat teman-teman yang mau order, silahkan hubungi 0896 70 99 6000. Oh iya, ini ada saringannya. Ini bisa dipakai, bisa enggak. Kalau emang gak mau dipakai, congkel aja keluarin. Ini kalau yang model baru dibikin lebih presisi ya, dia lebih masuk ke dalam. Kalau yang model lama nih, nah nih lihat, bandingin, ininya nongol nih. Jadi gampang copot, kadang-kadang di packagingnya ini copot, akhirnya pengok-pengok, kebuang. Nah, ini diperbaiki, diperbarui, didesain ulang, ininya dikecilin, jadi dia masuk seperti ini rata. Semuanya rata untuk yang model baru. Tuh, rata. Baik yang setengah in, 3/4 in, ataupun yang 1 in. Oh, rata semua, masuk ke dalam. Nah, jadi sekali lagi kalau yang mau order silakan ke ajiptel.com 0896 70 99 6000. Ditunggu orderannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.